Selamat sore, silakan duduk. Iya. Dengan saya Rani, untuk memudahkan komunikasi kita pada sore ini, boleh saya panggil dengan sebutan ibu atau yang lainnya? Panggil Ibu Siti. Baik, bisa dibantu Bu Siti? Saya mau pesan, sudah bawa modem juga. Baik, boleh dikonfirmasi Bu untuk alasan pencabutannya karena apa? Karena di rumah sendiri jarang dipakai internetnya. Saya sama suami kerja. Jadi di rumah anak juga sudah mulai sekolah tatap muka. Jadi jarang ada yang gunakan, saya cabut aja deh. Baik, jangan khawatir. Di sini saya akan memberikan solusi yang terbaik untuk permasalahan Bu Siti. Saya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu pada sistem kami mengenai paket yang digunakan oleh Ibu. Mohon ditunggu sebentar. Iya, Mbak. Baik, terima kasih telah menunggu. Setelah saya lakukan pengecekan, di sini Bu Siti berlangganan paket internet dan layanan telepon. Untuk internetnya sendiri di 20 Mbps. Kemudian untuk free telepon 300 menit lokal interlokal ke sesama telepon rumah serta mendapatkan free 20 menit ke nomor all GSM. Dan di sini juga mendapatkan benefit yaitu IndiHome Study yang bisa digunakan oleh putra atau putri ibu untuk proses belajar serta memori penyimpanan 8 GB. Baik, untuk paketnya sendiri per bulannya di 322.300. Baik, di sini saya informasikan Bu Siti apakah sebelumnya sudah mengetahui syarat pencabutan? Itu bawa modemnya, kemudian bawa KTP, dan juga bukti pembayaran tagihan terakhir, Mbak. Baik, terima kasih Bu Siti untuk persyaratannya memang sudah benar. Di sini saya informasikan, apabila melakukan pencabutan, otomatis untuk jaringan ibu di lokasi akan kami jual kembali. Dan nanti apabila sewaktu-waktu ibu ingin berlangganan, itu akan mengikuti kebijakan terbaru. Nah, untuk kebijakan terbaru sendiri, itu akan ada biaya instalasi sebesar Rp550.000, serta untuk paket yang paling kecil saat ini yang kami miliki itu di Rp346.500. Sedangkan paket Ibu Siti sendiri di sini sudah menggunakan paket promo di Rp322.300. Sangat sayang sekali apabila dilakukan pencabutan. Nah, di sini saya memiliki paket promo yang tarifnya lebih rendah dari tarif Ibu saat ini. Yaitu nanti di Rp289.300 yang membedakan itu adalah kecepatan internetnya. Seperti yang diinformasikan Ibu Siti sebelumnya, di lokasi yang menggunakan hanya 3 orang. Untuk perangkatnya apakah 3 atau lebih? 3 aja sih, Mbak. Baik, untuk perangkat 3 itu bisa menggunakan kecepatan 10 Mbps. Kemudian untuk per bulannya sendiri nanti mulai bulan Januari Bu Siti untuk paketnya sendiri akan aktif. Seperti itu saya sarankan tetap dilanjutkan saja. Siapa tahu sewaktu-waktu putra atau putri ibu itu menggunakan Zoom, ibu bisa menggunakan nanti memaksimalkan IndiHome kami serta nanti bisa memaksimalkan penggunaan IndiHome Study untuk proses belajar. Seperti itu. Oh, benar juga ya, Mbak. Saya kalau misalnya saya cabut mahal sekali biaya pasangnya sekarang. Iya, betul sekali Bu Siti. Bagaimana apabila berminat nanti untuk prosesnya sendiri menggunakan kartu identitas? Tapi nanti nggak naik-naik lagi kan, Mbak? Untuk tarif Rp289.300 ini akan flat, sudah termasuk pajak selama Bu Siti tidak melakukan penambahan apapun terhadap internetnya. Boleh deh, Mbak. Murah banget soalnya harganya. Baik, boleh saya konfirmasi untuk KTP yang ada di bawah? Ada. Boleh saya pinjam ya? KTP-nya. Terima kasih. Untuk proses perubahan paket di sini kami membutuhkan foto KTP serta selfie memegang KTP. Saya izin untuk foto terlebih dahulu ya. Oh iya, silakan, Mbak. Baik, terima kasih. Silakan Bu untuk KTP-nya bisa dipegang seperti ini. Saya akan foto. Seperti ini, Mbak ya. Betul. Permisi. Terima kasih. Akan saya proses terlebih dahulu, mohon ditunggu sebentar ya. Baik, terima kasih telah menunggu. Untuk proses perubahan paket sudah kami lakukan.
Di sini untuk paket yang diambil oleh ibu adalah paket internet dan juga layanan telepon. Untuk internetnya sendiri di kecepatan 10 Mbps, kemudian free telepon 300 menit lokal interlokal ke sesama telepon rumah, dan untuk free 20 menit ke nomor GSM. Di sini juga mendapatkan 8GB untuk paket memori, memori penyimpanan, serta paket IndiHome Study sudah bisa diakses lewat aplikasi IndiHome, nanti bisa diaktifkan langsung. Oh iya mbak. Untuk perbulannya sendiri di 289.300. Untuk instalasi paket yang baru, ini akan otomatis lewat sistem kami dalam 1x24 jam. Seperti itu, sampai di sini bisa dipahami, Bu Siti, untuk penjelasan saya? Itu aja sih mbak, sudah cukup jelas. Baik, di sini saya informasikan dulu untuk moda pembayaran. Untuk pembayaran, sama seperti biasa, tanggal 5 sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya. Pembayaran bisa dilakukan lewat ATM, M-Banking, Alfamart atau Indomaret, serta menggunakan EDC yang berada di seluruh plaza di seluruh Indonesia. Kemudian di sini kalau boleh tahu, apakah ibu sudah mendownload aplikasi My IndiHome? Iya, saya sudah pakai biasa. Oh, sudah menggunakan aplikasi My IndiHome. Terima kasih banyak Bu Siti. Nah, apakah untuk keunggulan aplikasi My IndiHome sendiri sudah mengetahui? Iya. Baik. Sudah dijelaskan juga kemarin sama sales yang bantu pasang, Mbak. Baik, di sini akan saya bantu jelaskan kembali untuk mengulik sendiri. Nanti untuk aplikasi My IndiHome, Bu Siti sudah bisa melakukan pengecekan tagihan, serta nanti untuk melihat informasi paket yang baru sudah bisa langsung dicek di aplikasi My IndiHome. Kemudian nanti untuk penukaran poin, itu bisa dilakukan langsung lewat aplikasi My IndiHome, serta promo-promo yang sedang berlangsung bisa langsung dilihat lewat aplikasi kami. Nah, apabila sewaktu-waktu Ibu Siti membutuhkan bantuan kami, yang pertama, Ibu Siti bisa menghubungi kami lewat Corporate Center. Yang pertama, bisa memilih menu bantuan pada aplikasi My IndiHome. Iya. Kemudian nanti bisa menghubungi kami lewat sosial media seperti Facebook, Twitter, ataupun Instagram kami di IndiHome Care, serta bisa lewat email kami di customercare@telkom.co.id. Kemudian apabila Ibu Siti ingin berbicara langsung dengan petugas kami, bisa menghubungi kami lewat kontak center 021147 yang siap membantu Ibu untuk berkomunikasi selama 24 jam. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa mbak. Baik. Alatnya ini nanti saya pasang aja ya. Benar. Untuk alatnya sendiri, apakah Ibu Siti bisa melakukan pemasangan secara mandiri? Saya bisa secara mandiri, Pak. Baik. Nanti apabila terkendala untuk melakukan proses pemasangannya sendiri, itu petugas saya akan membantu petugas kami ke lokasi untuk membantu memasangkan tanpa ada biaya apapun, seperti itu. Nah, di sini saya konfirmasi kembali untuk nomor handphone yang bisa kami hubungi di 0852-5038-2348 dan untuk email atas nama sitimardiah@gmail.com, benar? Benar. Baik, terima kasih untuk konfirmasinya Bu Siti. Baik, di sini saya informasikan untuk meningkatkan kualitas layanan kami, nanti akan ada survei mengenai layanan kami lewat Net Promoter Score ataupun NPS pada WA yang akan masuk ke nomor handphone Bu Siti. Nanti mohon memberikan nilai 10 ya, Bu. Saya pasti kasih nilai 10 sih, Mbak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Siti. Sampai di sini ada lagi yang bisa saya bantu? Tidak ada, Mbak. Makasih banyak. Baik, jika tidak ada, senang sekali bisa membantu Ibu Siti. Terima kasih masih berlangganan IndiHome. Mari, selamat sore. Selamat sore.